Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan bahas salah satu tank legendaris paling mematikan di dunia buatan Israel, Merkava. Check it out. Yang pertama, Merkava Mark 1. Mark 1 beroperasi sejak 1978. Adalah desain asli yang dibuat sebagai hasil keputusan Israel dan dibuat serta dirancang untuk diproduksi massal. Mark 1 memiliki berat 63 ton dan memiliki mesin diesel 900 tenaga kuda dengan rasio daya terhadap berat 14 HP per ton. Tank ini dipersenjatai dengan meriam utama M64L71A 105 mm yang merupakan salinan berlisensi dari British Royal Ordnance L7. Dilengkapi dua senapan mesin 7,62 mm untuk pertahanan anti-infanteri dan mortir 60 mm yang dipasang di luar dengan operator mortir tidak sepenuhnya dilindungi oleh lambung tangki. Desainnya meminjam trek dan roda jalan dari tank Centurion Inggris yang telah digunakan secara ekstensif selama perang Yom Kippur dan tampil baik di medan berbatuan Golan. Yang kedua, Merkava Mark 2. Mark 2 pertama kali diperkenalkan ke layanan umum pada bulan April 1983. Meskipun pada dasarnya sama dengan Merkava Mark 1, ia memasukkan banyak penyesuaian kecil sebagai akibat dari serbuan tahun sebelumnya ke Lebanon. Tank baru dioptimalkan untuk peperangan perkotaan dan konflik intensitas rendah. Dengan bobot dan mesin yang tidak lebih besar dari Mark 1, Mark 2 menggunakan meriam utama 105 mm dan senapan mesin 7,62 mm yang sama dengan Mark 1. Tetapi, mortar 60 mm didesain ulang selama konstruksi untuk ditempatkan di dalam lambung dan dikonfigurasikan untuk penembakan jarak jauh. Yang ketiga, Merkava Mark 3. Merkava Mark 3 diperkenalkan pada Desember 1989 dan diproduksi hingga tahun 2003. Pada tahun 2016, Merkava Mark 3 sejauh ini merupakan tank yang paling banyak di layanan IDF di garis terdepan. Dibandingkan dengan Merkava Mark 2, ia memiliki upgrade ke drivetrain, powertrain, persenjataan, dan sistem elektronik. Penambahan yang paling menonjol adalah penggabungan meriam IMI 120 mm yang dikembangkan secara lokal. Senapan ini dan mesin diesel 1200 tenaga kuda yang lebih besar meningkatkan berat total tank menjadi 65 ton. Tetapi mesin yang lebih besar meningkatkan kecepatan jelajah maksimum hingga 60 km per jam. Turret direkayasa ulang untuk penggerak independen dari sasis tank yang memungkinkannya melacak target selepas dari pergerakan tank. Banyak perubahan lain yang dilakukan antara lain. Yang pertama, telepon dua arah eksternal untuk komunikasi yang aman antar awak tank dan infanteri. Yang kedua, wadah penyimpanan amunisi yang ditingkatkan untuk meminimalkan memasang amunisi.
Yang ketiga, penambahan penanda laser. Yang keempat, penggabungan sistem armor modular Kasak yang dirancang untuk penggantian dan perbaikan cepat di medan perang, dan juga untuk peningkatan cepat saat desain baru dan material canggih yang tersedia. Yang keempat, Merkava Mark IV. Merkava Mark IV adalah varian terbaru dari tank Merkava yang telah dikembangkan sejak tahun 1999 dan diproduksi sejak 2004. Pengembangan upgrade diumumkan dalam publikasi Militar Batchman edisi Oktober 1999. Namun, Merkava Mark III tetap diproduksi hingga tahun 2003. Merkava IV pertama kali diproduksi dalam jumlah terbatas pada akhir 2004. Armor modular yang dapat dilepas dari Merkava Mark III-D digunakan di semua sisi, termasuk bagian atas, dan paket pelindung perut berbentuk V untuk bagian bawah. Sistem modular ini dirancang untuk memungkinkan tank yang rusak diperbaiki dengan cepat dan dikembalikan ke lapangan. Karena pelindung belakang lebih tipis, rantai dengan roda besi dipasang untuk meledakkan proyektil sebelum mengenai lambung tank ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bagi teman-teman yang ingin mengkoleksi model kit tank dari seluruh belahan dunia, kita menyediakan ready item dan PO ya. Untuk item yang ready, kita tersedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Shopee. Sedangkan yang PO, kita memiliki opsi PO tanpa DP ya, dengan syarat tertentu tentunya. Untuk lebih detailnya, bisa DM kami di laman Instagram kami ya guys, di Model Kit Indo. Jangan lupa follow juga ya Instagram kami untuk update item terbaru dari kami. Terima kasih.